yang amat berhormat Dato' Amar Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato' Abang Haji Openg, rakan saya sejak tahun 83. Tahun 83 masa saya mula dipilih sebagai wakil rakyat mewakili Batu Daru yang nampak muda sekali di dalam tun tu, saya dan Abang Jo. Lagi kurus, rambut tak ada umban pun, satu pun tak ada putih. Dia di hadapan saya, saya belah sini. Dia menteri muda dulu kan. Ya. Dan pada hari ini tadi saya cakap dengan beliau bahawa yang tinggal sejak tahun 83 hanya Tan Sri J. Masing yang amat berhormat Dato' Amar dan saya. Kitalah yang paling lama berkhidmat mewakili kawasan masing-masing. Kita tiga tak pernah berpindah dari mana-mana. Sinonimnya, satu sinonimnya dengan Abang Jo. Saya Matu Daru. Sebut Matu Daru, itu saya yang mewakili. Sambil Allah Yarham Tan Sri Adnan kata saya gubernur kawasan ini. Ia disebutkan oleh Perdana Menteri masa membuat lawatan ke Tian masa itu. Yang amat bahagia Datin Amar Dato' Hajah Jumani Tun Tengku Haji Pujang, yang berhormat saya kena selus tuan rumah kita, yang berhormat Encik Syafi'i Ahmad. Dia yang mempengerusikan jawatan kuasa yang mengelolakan majlis kita pada hari ini. Beliaulah yang bekerja kuat dengan tim dia, Ahmad Joni, D.O. Asyakawi dan lain-lainnya, untuk memastikan majlis kita pada hari ini bukan sahaja berjalan dengan lancarnya tapi meriah. Dan pada hari ini kita lihat ramai yang datang untuk menyambutkan kedatangan yang amat berhormat. Tadi Encik Supi kata orang di sini memanglah lama sudah menunggu kedatangan yang amat berhormat. Mereka terujar. Tapi dia tak sebut perkara pasal dia sendiri. Saya tengok 2-3 hari dia ni, muka dia macam ponggok rindukan bulan, tunggu orang kucing datang kononnya. Dan ada juga ni, ada juga yang bercakap dengan saya, kenapa program hari ini dibuat 16 hari bulan, kerana patut awal sikit. Ada yang suka program ini diawalkan sikit sebab tiket bertuah, ada cabutan bertuah. Yang mempunyai tiket itu suka diawalkan. Tetapi programnya sudah ditetap hari 16 ini. Dan masa saya berjalan, ada yang bercakap dengan saya, merayu, kenapa satu kereta saja? Mana cukup jumlah orang datang beramai-ramai? Tiket yang diagihkan 20,000. Dan saya cakap, apa nak? Dia minta tambah. Okeylah, tambah 2 motosikal. Dan kemarin petang semalam ada yang cakap 2 motosikal pun tak cukup. Jumlah motosikal di sini banyak kerana ramai yang minat dengan motosikal. Minta tambah lagi. Sekarang last nak appeal dengan saya. Nak minta tambah berapa? Satu. Ada orang minta tambah? Ha? 4. Okey, tambah 4 lah. Jadi motosikal 6. Case close. Okey. Tadi saya nak tambah 2 kereta. Orang di sana minta 4 motosikal. 4 motosikal lah. Kalau dia pandai dia minta lah tambah kereta. Sebab 4 motosikal tu mungkin harga dia sama dengan satu kereta. Yang amat yang berhormat Encik Abdullah Saidul, Menteri Muda, dan yang berhormat rakan saya Datuk Mursyid Juanda Jaya, yang berbahagia Encik Masnu, yang berbahagia Abu
Dan juga saya ingin merakamkan kehadiran General Manager LCDA Izik Sajili dan kehadiran bekas ADUN N43 Jemoreng dan Darul. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semalam kita ada ceramah yang diberikan oleh Ustaz Kajim. Beliau kata kalau nak masuk surga, dia sebut empat perkara. Sampai ke perkara ketiga, hujan. Dan saya tengok tak ada yang keluar, tak ada yang nak balik rumah sebab nak mendengar perkara yang keempat. Kalau begitu ramai yang nak masuk surga. Surga yang disebutkan semalam ialah surga peringkat satu, standard room. Kalau nak dilak, tunggulah ucapan yang amat berhormat nanti. Di hujung ucapan tu ada cara-cara nak masuk surga ke peringkat yang lebih tinggi, peringkat bilik deluxe. Saya sebenarnya, sebab ini adalah itu jemputan Aidilfitri, saya tidak ingin menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan perkembangan ataupun hasrat dan permintaan rakyat di sini. Sebab perkara begitu saya boleh bisik-bisikkan dengan yang amat berhormat nanti. Dan saya hanya ingin membuat pengumuman. Mula-mulanya saya nak bercakap 20 minit. Dan tadi masa menunggu yang amat berhormat, kawan saya Encik Abdullah Saidul cakap dia nak bayar hutang dengan saya. Hutang dia sumbangan satu lagu, jangan dipisahkan. Saya kata okey lah, kalau nak bawa lagu saya potong ucapan saya 5 minit, jadi ucapan tinggal 15 minit. Dan semalam semasa tunggu hari hujan nak pulang, Encik Abu Sumat kata dia nak bawa lagu Pop Ye Ye Oh Fatimah, dan minta tolong dia tu Rahman Hassan untuk bersama-sama menyanyi dengan dia. Kalau begitu okey lah, dia kata. Jadi saya potong ucapan saya 5 minit, tinggal 10 minit. Kalau ucapan saya sudah 10 minit, berilah saya 2 minit penalty time. Dan sebelum saya duduk, saya nak cakap begini. Saya dengan yang amat berhormat ini, seperti mana yang kita tahu, sudah berkhidmat 30 lebih tahun. Umur kita berdua ni kurang lebih sama, 66 tahun. Dan kedua-duanya perkhidmatan kami bolehlah dikata 60 lebih tahun. Saya 30 lebih tahun, dia 30 lebih tahun. Jumlah 66 kurang lebih lah, ataupun 67 tahun. Dan kalau mengikut budaya orang dulu, orang Arab ni, dia untuk menandakan kesyukuran dia, kesyukuran kepada Allah Ta'ala, ada yang menyembelih kerbau, ada yang menyembelih unta, ada yang menyembelih lembu dan lain-lainnya. Tapi pada hari ini saya ingin menunjukkan kesyukuran saya kerana berkhidmat dengan cemerlangnya selama 30 lebih tahun ni, dan memandangkan umur kami berdua 66 tahun dan berkawan jumlahnya kurang lebih 60 tahun lebih, saya ingin minta kalau boleh yang berhormat Encik Syafie ini agihkan, saya akan berikan 101 orang kepada budak-budak yang taib, budak-budak yang yatim. Carilah 66 budak yang yatim yang daib, beri 100 orang, 66 orang, beri RM1 satu orang, RM100 satu orang, berilah kepada mereka. Dan cari lagi 66 orang yang tua, yang daib, yang miskin, dan mereka juga kita beri RM100 satu orang, 66 orang juga. Ini menandakan kesyukuran saya dengan terhadap sahabat, persahabatan saya, perkhidmatan saya dengan yang amat berhormat ini. Anggaplah ini sebagai sumbangan kesyukuran saya. Nanti saya berikan duit ini, agihkanlah mengikut yang dimaksud tadi. Tadi semasa kedatangan yang amat berhormat,
Saya lihat ramai yang datang. Saya lihat muka mereka semuanya gembira melihat kedatangannya Ahmad Muhammad. Ini adalah kali pertama yang saya tahu yang Ahmad Muhammad sampai ke Darul. Dan arahan saya kepada kerusi Jawatan Kuasa, aturlah program-program kita baik-baik. Dan kalau saya lihat orang puas hati, orang gembira, saya pun rasa gembira. Sumbangan wang ringgit itu tak apalah bagi saya. Dan tadi dia cakap saya dianggap sebagai bank di Darul ni. Sebenarnya saya bukan bank, saya reserve bank. Kalau dia orang tak ada cukup belanja, baru saya keluar duit reserve. Dan tadi semasa yang Ahmad Muhammad berdiri di sini, kita lihat berapa ramai orang yang menyambut kedatangan yang berhormat. Tiada ada lukisan yang serupa dengan gemparan yang kita tengok tadi. Tidak ada lukisan. Itu gambarnya betul-betul kita tengok. Berapa ceria tengok muka orang menyambut kedatangan yang amat berhormat. Dan saya harap selepas ini, apa yang kita atur untuk program kita pada hari ini akan berjalan dengan lancarnya. Dengan itu sajalah yang saya ingin cakap pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.